balik juga lo akhirnya. Ngapain sih lo semalaman? Gue teleponin nggak nyambung-nyambung. Abis ngedit film gue di tempatnya Benny. Telepon gue lobet, terus nggak ada chargeran Chan. Ya udah mati handphone. Tapi cari cara kayak bilang gitu kalau yang pulang nggak bisa dihubungin lobet. Tumben lo ribet amat. Biasanya gue pulang tengah malam nggak ngabarin juga. Lo nggak ribet kayak gini? Enggak, barusan tuh Tante Alma pamit. Pamit? Kemana? Tante Alma tuh berangkat ke Jerman. Liburan kan mereka? Sayangnya sih enggak ya kayaknya. Soalnya Om Reza dapat tugas dinas ke sana gitu 4 tahun, terus si Alsa juga ikut. Katanya mau ngelanjutin kuliah film di sana. Alsa. Alza itu gak mau, lo tuh ganggu keberangkatan dia. Makanya dia minta gue, Gea, dan teman-teman rahasiain semuanya. Ngerti lo? Handphone lo. Handphone lo sini. Percuma ya, percuma. Dia take off. Percuma. Gimana yuk, skripnya yuk? Oke sih, gue suka. Cuman ada beberapa bagian yang harus direvisi. Dit, penulisnya siapa? Gue pengen ketemu. Ntar lagi yuk. Gue yakin lah, lo pasti suka sama dia. Yakin. Entah gue ya. Poles. Nah, itu dia. Cuti cinta ulang tiba. Apa kabar? Kenalin, mulai. Rio, ini Ringo penulisnya. Ringo, ini Rio sebenarnya. Oh iya. Halo Mas. Lo kenapa, Yo? Lo gak apa-apa? Gue tau. Pasti lo ngarepnya penulis yang tadi itu, Alzan. So tau lo. Gue bukan so tau. Tapi gue emang tau, Yo. Ya, ya. Gue emang selalu berharap penulis yang kerja sama gue tuh Alza. Gue selalu berharap dia cepat-cepat pulang dari Jerman. Gue selalu berharap dia di sebelah gue, di depan gue. Tapi itu semua cuma harapan kosong. Yo, denger ya. Harapan kosong tuh gak ada. Kalau lo bener-bener sungguh-sungguh minta sama Allah, insya Allah, Allah akan mengabulkannya. Tumben lo wise kayak gini. Ya salah, pengaruh umur dan tuntutan sebagai bapak. Tuh dia bini gue dateng. Lamaan tunggu dari tadi ah. Lama sih dandannya ya. Rumah. Yuk, bini gue sama temennya yuk, mau gak lo? Gak tertarik deh. Seriusan ya itu ya, tuh liat. Ah, paling lo ngerjain gue jenggotan lagi kan? Itu dulu yuk, itu liat tuh. Alza? Gue kesini buat ketemu lo sama Adit, bukan ketemu orang ini. Alza, Alza! 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 Alza!
saat Alza pergi, gak ada salah satu dari lu semua yang bilang sama gue. Dan sekarang, di saat Alza udah pulang, lu juga gak bilang sama gue. Ya, gue sih disuruh Alza supaya gak ngasih tau lo, jadi gue diem aja. Ya, walaupun kita gak ngomong, kita bakal nyari cara buat demen lo sama Alza. Enggak, pokoknya titik, gue gak mau ketemu sama Rio. Apa salahnya sih, Za? Lo ketemu doang bentar, ngobrol-ngobrol. Enggak, apapun alasannya gue gak mau. Ya udah, terserah lo deh. Bisa-bisa gue ngelahirin Dini, tau gak? Bi, aku mau sekoteng. Sekoteng jam segini nyari di mana, Bun? Ya di mana aja sih, nyari kek kemana? Iya deh, sekoteng ya, kita nih ya, ya Bun ya. Iya, iya Bun ya. Merah. Cari sekoteng lah. Tadi kan gue udah bilang. Kan ada laki lo, ngapain ngajakin gue? Gue tuh maunya sama lo. Emang lo mau apa antar anak gue ngeces pas lahir? Iya lo, lo tega apa ngeliat keponakan pertama lo tuh lahirnya ngeces ini. Gitu, kasihan tau. Iya. Demi persahabatan kita. Kita? Lo aja kali, gue enggak. Pokoknya tetap titik, gue enggak mau ketemu. Lo tuh susah banget ya dibilangin. Ini tuh semua demi anak gue, tau enggak? Kenapa sih lo selalu beralasan dengan anak lo? Dasar ibu gendut. Ngomong apa lo? Anak gue enak aja. Pokoknya, kalau lo enggak mau masuk ke sana, gue enggak mau kenal lagi sama lo. Iya. Aduh, ibu gendut nih ya dasar. Yaudah, aku masuk sekarang.